Jadi kami sebagai orang muda yang dieksposkan dengan seni-seni ekspresi dan keraguan negara, jadi bila dipaksa semua buat batik apa semua tu, memberontak lah. Budak-budak muda memang biasa lah. Sebenarnya seni ni dalam pendidikan ni dia tak boleh dipaksa. Dia kita tak boleh acuankan seni Malaysia kena jadi macam ni. Dia selalunya keluar secara natural. Jadi bila jadi bila jiwa muda nak memberontak yang orang suruh buat benda-benda peribumi ni, kami balik kepada barat. Sebab sebab benda-benda yang diajar, contoh-contoh yang ditunjuk, kebanyakan adalah contoh-contoh kritis yang berjaya daripada barat. Zaman barok, zaman renaissance, zaman rokoko, apa semua. Jadi kita tengoklah kepada lukisan semasa time tu. Waktu kami belajar tu, Andy Warhol lah, Pollock lah, Kandinsky, apa ni, pelukis-pelukis yang dahsyat waktu tu. Jadi kami pun mengeluarkan karya-karya yang memberontak lah. Kalau tak memberontak dari segi isu pun, memberontak dari segi teknik lah. Jadi saya terlekat lah kepada seni-seni ekspresif, German Expressionism, apa ni, tu yang buat bicycle, hak lukis tu, Pollock apa semua kan. Sebab kita nak melawan tadi kan, tak mau lukis batik apa semua kan. Jadi pengaruhlah dengan seni-seni expressionism kan. Jadi benda tu bukanlah dia genre ataupun apa yang kita nak bawa ni. Kita tak boleh, oh aku nak jadi expressionist, aku nak jadi cubist, aku nak jadi realist. Sebenarnya benda tu kita cuba aje semua. Bila kita buat selalu, yang mana yang kita duk buat tu, itulah kita. Kita tak boleh nak acuan kan. Mesti aku nak cubis, aku suka cubis, aku nak buat cubis, aku suka release. Bila suka release pula OMT apa semua, tak boleh. Kita kena rasa semua. Tuhan bagi nikmat dalam dunia ni, semua kita rasa. Yang kita tak sedap kita tinggal, yang kita suka kita bawa kan. Jadi soalan Zaki tadi, saya ni lebih kepada expressionist lah. Tapi saya tak suka lah dicapkan sebagai an expressionist artist. Tapi bila orang tengok bentuk karya tadi, mirip kepada pelukis-pelukis yang dipanggil expressionist, orang pun panggil lah expressionist. Expressionist maksud saya ni luahan kita secara jujur. Dan treatment yang kita buat sebagai atas surface pun lebih kepada pengeluaran yang spontan, yang spontan dan agresif. Kita dengar semua, tengok semua. Yang kita pilih tu adalah kita. Kita bihun kita makan, soto kita makan, sushi kita makan, cheesecake kita makan. Tapi yang kita dah tak suka dah kita tak makan. Last kali apa yang kita makan selalu, itulah kita. Tak salah kalau kita nak ikut Ibrahim Husin ke kat Malaysia ni, Latif Muhyiddin ke kan, Abezul ke, tak jadi hal. Abezul saya respect. Dia respect dari itu. Bukan kata orang yang buat expressionist ni pandang rendah dekat orang lain. Tak ada. Lepas tu dekat Malaysia ni pun antara self-taught dengan yang belajar ni pun satu hal pula. Jadi sama aja. Dia sama je. Bukan kata kalau kau tak ada degree, tak ada PhD, master, kau bukan artis. Yang belajar sampai master pun, kalau kau tak melukis, kau bukan artis. Yang tak belajar apa pun, kalau kau melukis, kau artis lah. Cuma ego masing-masing. Kau orang tak belajar. Kau ni belajar. Aku tahu belajar untuk malam. Sebenarnya belajar bukan dekat universiti saja belajar. Saya 10 tahun saya melukis kat Kongli. Saya rasa kat Kongli tu satu universiti yang lagi dah bukan orang kata, oh kau dah nak underrate UiTM pula. Dah, saya sanjung lah apa yang UiTM buat kat saya. Belajar self melalui proper ni pun ada juga dia punya kelebihan dia kan. Tapi dekat Conley tu mengajar saya realiti. Pengalaman ya. Mengajar saya tentang realiti, bagaimana menjadi artis. Tahan, daya tahan yang menjadi artis. Sebab saya tengok pelukis-pelukis yang dekat Conley tu mostlynya self-taught. Seorang dua je. Irwan rajin nak pergi Conley tu. Dia memang rapat lah dengan geng-geng Conley tu kan. Jadi kat Conley ni, dia pun betul-betul berkarya. Student Conley. Dia betul-betul berkarya untuk kerana jiwa dia. Dan serahkan rezeki tu daripada Allah Ta'ala. Jadi dekat situ 10 tahun saya duduk kat situ, saya belajar. Kan? Jadi seni ni bukannya kau masuk art school, bukannya kalau apa.
seni itu begitu dalam jiwa kau sendiri. Cuba pasal konli ni tu. Macam mana perjalanan seni awal daripada awal? Okey. Habis daripada okey okey. Sebelum saya keluar UiTM, dia buat juga pameran. Jarang saya boleh jual. Jarang sangatlah saya boleh jual. Masuk kat konli tu mengajar saya membendung ego saya lah. Sebab bila keluar UiTM ni, kawan-kawan jual tinggi, kita pun kena jual tinggi juga. Lepas tu degil dengan karya kita apa semua. Oh tak mau work commercial. Work mesti ekspresi, mesti tak elok, mesti tak cantik. Barulah kau seniman yang sebenarnya kan. Tapi bila duduk kat konli tu, nampak sebenarnya. Bukan saya tune lukisan saya super cantik dan boleh jual dah. Secara natural. Secara natural dengan alam dekat situ, dengan kawan-kawan dekat situ. Lukisan saya masih ekspresi lagi kan. Dapat dibeli oleh orang dan orang beli tu, dia tak peduli dah kau famous ke tidak. Besok lukisan kau akan mahal ke tidak. Dia beli kerana dia jatuh cinta dekat lukisan dia. Dia suka dekat lukisan dia. Kan? Cuma setelah 10 tahun kat situ, jadi tepu juga. Environment tak berubah, lukisan saya rasa macam tak berubah. Dah pelan tak berani dah nak venture apa semua. Pelan selesa dengan gaya-gaya yang saya boleh jual apa semua kan. Dengan tak larat berulang. Dengan setelah 10 tahun saya duduk kat situ, ada kolektor pengikut setia tu, okey lah orang datang beli dia. Tapi tak sebuat ni rasa. Dulu tak berani ponteng kolek tu. Sebab kita tak tahu rezeki. Anak empat orang pakai kancing kecil je kan. Duit tak ada dalam poket. Kan kadang-kadang minta dekat bini RM10 ni. Nak pergi kolek satgi pun duit tak ada kan. Boleh balik petang tu dengan RM7,000 dalam poket. Tak tahu pagi tadi mana duit nak datang. Tak tahu. Ha, Tuhan hantar Mak Saleh lah, orang Afrika lah, tiba-tiba balik dengan RM7,000. Modal RM10 balik RM7,000. Anak-anak bila tengok balik kalau jual ke singgah lah jaya. Dulu RM50 satu tahun. Anak tengok usung balik kan. Abah jual apa? Abah jual apa? Abah tengok apa boleh kan? Abah jual apa? Itu manisan lah. Jadi mereka pun faham. Jadi ada penting nak jual. Memang boleh sangat rezeki daripada lukisan. Saya Haris Ribut tu pun sebulan RM20,000. Aziz Underwater tu pun kaya orang beratur-atur kan. Saya rasa 10 tahun dekat situ ada kot dekat sejuta ada kot sales. Tapi mana buktinya? Oh, itulah anak aku besar, beli komputer anak aku masuk universiti. Tak nampak. Dalam bank tetap tak ada. Itulah harta. Masuk, keluar balik. Jadi kami tak berani konten kolej tu. Sedara buat kenuri ke apa ke, tak pergi. Mayang sebab nak tinggal kat kolej tu. Cari sendiri kan. Lepas tu kat kolej tu lah satu-satunya kawan artis yang ada sikit tu. Macam style Indonesia, Jogja. Bila siapa jual, jom open table dekat kantin makan. Sampai sekarang kami memang macam dah jadi macam adik-beradik dah lah. Kalau hari ribut apa semua tu kan. Masih lagi pergi. Tapi sales korang lah. Kadang-kadang hari ribut dapat cek, bawa pergi ini dulu ada lagu Calcutta Man, Mr. Taxi. Bila dia jual ya, Calcutta Man panggil saya. Bawa dia pergi apa ni? Pergi bank kan. Keluar bank, bus RM100 dalam kita, dalam tangan kita kan. Bagi 100 ya. Lighter tu buat main balik. Duit 100 tak kisah kan. Lighter tu. Manislah pengalaman saya 10 tahun kat Pondok itu, anak saya kecil-kecil sampai sekarang lah kahwin apa semua. Alhamdulillah. Saham ada yang ikut tak jadi artis? Ada, alhamdulillah. Seorang masuk fine art. Tapi dia ke arah animation, dia buat storyboard. Seorang buat storyboard. Seorang ni baru masuk, tak mau masuk fine art. Tak mau buat painting macam abah apa semua kan. Dia nak buat animation juga. Tapi dia tak nak ambil diploma sampai degree animation ni terlalu panjang sangat. So, saya syorkan yang dia buat grafik lah. Waktu kecil-kecil, waktu umur 2 tahun sehingga 7 tahun semua boleh lukis. Kanak-kanak ni dia natural. Semua kanak-kanak artis natural. Sebab tu saya suka mengajar kanak-kanak. Dia bagi bateri idea, bateri seni kat kita. Yeah. Saya sangat suka mengajar.
daripada tahun 88 saya dengan isteri buat kelas mengajar dekat sini pun saya buat. Memang saya enjoy dulu. Yang saya tak tahan tu terikat. Tak boleh pergi mana sebab ada kelas. Dengan UiTM pun saya mengajar daripada 88 sampai last 2017. 4 tahun kan. UiTM pun ada juga kesonok kan. Anak-anak Melayu dah sebalik di UiTM ni kan. Sonok lah. Bimbing-bimbing. Haa, bimbing dan boncang-boncang otak.